Pahang, kami menuju ke Kelantan. 6 jam juga perjalanan ke sana. Alhamdulillah, kami sampai dengan selamat dan penginapan kami ditaja oleh Villa Kasih Mama. Terima kasih Daun Keladi. Lain kali, tajalah lagi. Segala perancangan telah dibuat. Kamera semua dah dipasang. Hanya menunggu sasaran untuk memulakan. Jeng, jeng, jeng. Lebih kurang 3 petang, seorang budak lelaki comel melangkah masuk ke dalam kedai. Nak tahu apa jadi? Jom kita tengok. Mana pecah malam waktu ni? Eh? Kamu dah lupa? Hei! Kamu dah lupa? Kamu dah lupa? Hah? Kamu mana? Di mana? Bawa tepuhan ni! Bawa tepuhan ni! Bila lah apa? Tetap boleh. Sekolah mana? Ke Abang. Ke Abang mana? Kasut. Mana Abi mana? Kayu Pakin. Mana Abi? Luar. Mana pecah ni? Ha. Harap ayah. Harap ayah ni. Mana? Cah habis eh, botol sepuh kita. Jalan-jalan berleku, tak tengok orang yang gapa. Ha. Ya jalan tak ni, kita mari gini, dia mari-mari tak tengok gapa pun cah tu botol. Alu tak buat apa nak katian ni? Ha. Nak hati yang kata binti tak cukup ke apa? Ha, mana? Kata tak buat. Ha, pecah ni. Pecah kat, puh kita. Jalan tu puh kita. Ha. Kena bayar lah. Ha. Saya ada polisi, saya tunjuk kakak. Sebab dia memang kena bayar kita kan tu. Ha. Botol ni boleh ya. Kali ya 3. Berapa? Polisi saya memang tanya siapa-siapa customer memang sebab dia buat kan. Dia memang kena bayar. Habis kita buat tu. Kena hilang ke demo? Ha. Puh kereta lagu mana nak beli es kering, nak tengok dulu yang puh gitu. Aduh, ni nak gambar-gambar ni. Oh, ah masuk YouTube ni. Dah ada Facebook. Ha. Baca tu, baca. Baca. Boleh baca? Ha, baca. Gapo? Ha, baca. Baca balik. Bismillah dulu. Baca kuat. Baca kuat. Siapa nama? Baca nama. Ben, Ben. Ha. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Syakirin bin Syaifullah. Saya berumur 10 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Bukit Abal, Pasir Putih, Kelantan. Perasaan saya tadi sangat terkejut dengan kejutan tadi. Saya ingin memasuki
program adik-adikku kerana saya sangat minat dengan program adik-adikku dan hendak menonjolkan bakat yang telah ada pada diri saya. Potensi dan juga kebolehan yang ada dalam pada dirinya ini perlu diserlahkan, dan juga insyaAllah bakat yang ada ini akan dapat memberikan suatu kejayaan pada hidup dia pada masa akan datang, dan dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara insyaAllah. Abang Ahli seorang yang sangat aktif, di mana-mana sahaja aktif. Bila main, aktif, di sekolah aktif, di rumah pun aktif. Mudah-mudahan bakat yang Allah telah anugerahkan kepada Abang Ngah ni, Abang Ngah dapat gunakan dengan sebaik mungkin.